Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar yang mengambil tema yang cukup menarik sekali, antara usaha dan pertolongan Allah. Dan alhamdulillah juga rupanya bagi Anda yang saat ini menyaksikan sudah ada yang menghubungi kami. Barangkali kita tampung terlebih dahulu sebelum kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti. Kami persilakan untuk satu penelpon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sebutkan namanya, pertanyaannya apa, Bapak? Nama saya Herman. Bapak. Nama saya Herman. Ya, Herman, dari mana, Bapak Herman? Dari Kerawang. Dari Kerawang, baik, silakan, pertanyaannya apa, Bapak? Singkat. Saya memberikan satu contoh. Itu nomor di ayat 399 ya. Di akhir itu, tolong supaya mereka itu, umat manusia ini, supaya mendapatkan satu tauhid yang didengar sama Allah. Baik. Sehingga jangan sekali-kali itu, karena di sini azab yang akan menimpa. Baik. Jadi tolong berikanlah kepada ulama-ulama saya ini, karena nanti akan dipertanyakan, akan dijawab semuanya apa yang mereka lakukan. Baik, terima kasih Bapak. Nah, kami ini bisa supaya pada supaya mengerti, suruhlah baca ayat Quran yang dalam dari awal sampai akhir, jangan dipotong-potong, karena di 399 itu sudah ada sampaiannya. Baik. Nah, kedua, berikan mereka mengerti supaya mereka tahu sholat sunat dan itu wajib. Itulah. Baik. Yang sebenarnya. Terima kasih Bapak, kami walaupun dalam kondisi terpotong-potong komunikasinya, kami bisa menangkap inti dari pertanyaan Bapak. Sebenarnya bukan pertanyaan Habib ya, semacam pernyataan. Barangkali melihat kondisi negeri kita ini, sebaiknya memang kita kembali kepada Allah. Barangkali itu Habib, mungkin bisa langsung dijawab saja Habib, silakan. Ya, begini yang dimaksud Bapak kita tadi, Bapak Herman ya, setelah itu. Ya, dimaksud begini Bapak Herman, dan juga mungkin para pemirsa atau para saudara-saudari yang juga mempunyai pertanyaan yang sama. Kita di sore hari ini dalam topik pembahasan masalah doa dan usaha. Di lain topik kita akan berbicara masalah takwa, masalah salat dan lain sebagainya. Namun agama ini satu sama lain bagaikan rantai, dan masing-masing simpul mesti kita kenal. Semakin hari jika tidak dikenalkan seseorang untuk berdoa, maka semakin hari ia akan semakin meninggalkan Tuhannya, karena ia berharap kepada selain Allah dan meminta kepada selain Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan anugerah bagi mereka yang berdoa, sedemikian banyak hadis-hadisnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan memberikan peringatan, jangan sampai kita menghinakan orang-orang yang tampaknya mereka itu kumal, tidak berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, seperti riwayat sahih Muslim, rubba ashad akhbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Barangkali orang-orang yang kelihatannya kumal dan diusir dari pintu-pintu rumah, maksudnya para pengemis yang tidak berdaya, kalau dia bersumpah di atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang didolimi, juga disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal madlum, hati-hati dengan doa orang-orang yang didolimi. Orang zaman sekarang kan makin kesini semakin muncul sifat ingin mendolimi yang lainnya. Jadi ingin menindas karena ia mengetahui bahwa ia tidak dilihat oleh siapapun dan mampu menindas saudaranya. Tanpa ia ketahui akan ada waktunya nanti sidang akbar. Nah, oleh sebab itulah di dalam acara ini kita membangkitkan semangat kita untuk memperbanyak doa. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajazan nas ajazuhum biddu'a. Orang yang paling lemah di dunia ini adalah orang yang paling lemah dalam berdoa.
makin ia lemah. Berdoa makin diombang-ambingkan oleh keadaan. Dalam keadaan susah ia sulit mendapatkan penyelesaian, dan ia tidak pula bersabar. Dan juga di dalam kemudahan dia tidak ingat kepada kemudahannya dan tidak bersyukur, maka kemudahannya berubah menjadi permasalahan yang besar. Sebagaimana firman Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang gelap di kehidupan dunia ini, penuh kesempitan hatinya, tidak cerah dan tidak ceria dalam hari-harinya walaupun ia penuh kenikmatan, dan ia akan bangkit dari kiamat dalam keadaan buta. Saudara-saudariku yang kumuliakan, oleh sebab itu ayo kita bangkitkan semangat kita untuk memunculkan kembali keinginan kita untuk banyak berdoa. Ustaz Agung, silakan. Subhanallah, rupanya Rasul menyindir kita, dan memang sangat menyedihkan ketika kita masuk dalam posisi orang yang malas di dunia ini, yaitu orang yang malas berdoa. Tapi insyaallah semua yang hadir di sini adalah orang yang rajin berdoa, karena dengan doa sesungguhnya pertolongan Allah begitu dekat. Tetaplah bersama kami. Ya Rabbana kawasafa bimuhammadin igfir lana ya sami'an bidu'ana ya Rabbana kawasafa bimuhammadin. Ibu dapat apa ya?